Kelompok Houthi kembali menyerang kapal yang bergerak di Laut Merah. Atas insiden itu, militer India mengerahkan kapal perang angkatan lautnya ke Laut Arab. Dikutip dari Al Arabiya, sebuah kapal perang angkatan laut India sedang bergerak menuju kapal berbendera Liberia yang dibajak di Laut Arab. Pesawat-pesawat juga dilaporkan melakukan pemantauan situasi dengan cermat. Hal ini disampaikan Angkatan Laut India pada Jumat 5 Januari 2024. Setidaknya 15 awak India yang berada di kapal MV Lila Norfolk yang dibajak di sekitar pantai Somalia. Kapal tersebut mengirim pesan ke portal operasi perdagangan maritim Inggris yang mengatakan 5 hingga 6 personil bersenjata tak dikenal telah menaiki kapal pada Kamis 4 Januari. Sebuah kapal perang India INS Chennai dialihkan dan dikerahkan untuk membantu kapal tersebut. Selain itu, sebuah pesawat angkatan laut terbang melintasi kapal yang dibajak pada Jumat dan melakukan kontak dengannya. Angkatan Laut India telah meningkatkan pengawasannya terhadap Laut Arab setelah serangkaian serangan baru-baru ini di wilayah tersebut. Pada pekan ini, Angkatan Laut mengatakan pihaknya telah menyelidiki sejumlah besar kapal penangkapan ikan dan menaiki kapal-kapal yang memiliki kepentingan di Laut Arab Utara dan Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.